Ya, assalamualaikum rekan-rekan vlog semua. Kali ini ada Honda Mobilio tipe E CVT dengan warna putih, transmisi automatic tahun 2015 dengan varian automatic. Oke, kita lebih mendekat. Lampu masih oke. Mobilio ini ada chrome, ada lambang Honda, grillnya, grill bawah, ada fog lamp, masih bawaan sendiri. Fog lamp sebelah kiri, lampu sebelah kiri juga masih oke. Nat-nat masih oke semua. Cat deh dua kali. Spion sudah ada sen ya, lampu sen ini. Ban-ban masih oke. Ban menggunakan ring 15/185. Velg asli Honda. Kaca masih oke. Wiper masih oke. Bukan menggunakan tarian, belum ada variasi sama sekali. Oke, kita kelilingin dulu bodi ini. Bodi keseluruhan udah sepet. Lampu belakang juga masih oke. E CVT VTEC. Wiper belakang juga masih oke. Lampu sebelah kiri masih oke. Nah, ini lampu variasi, ada sensor. Nah, ini ada antena lambang Honda, kita buka. Hidrolik masih oke semua. Jok-jok coveran. AC double blower. Pegangan partikel ada 4, depan 2, belakang 2. Ini masih longgar. Ada cup holder. Ini tempat penyimpanan aqua. Fokus. Susah fokus ya. Ini ada penyimpanan dongkrak dan lain-lain. Ini kita tutup. Bukaan tangki. Dock trim sebelah kiri. Belakang masih oke semua. Jok-jok masih bungkusan. Interior masih oke. Oke, top holder. Dock trimnya juga masih oke, warna coklat plastik. Kisi-kisi AC ada 4, double airbag. Ruang penyimpanan tertutup. AC belum digital. Tip bawaan CVT. Rem depan cakram, rem belakang tromol. Oke, coba kita hidupkan. Sudah buka mesinnya. Ini kilometer 88.000. Ini temperatur. Itu ada, kalau buka header lock, nah ini bisa mati. Ada hand rem, tabuk pengaman. Ini pedometer RPM.
kita hidupkan. Airbag, setir palang 3, ada lambang Honda. Ini di sebelahnya juga ada apa? Warna silver. Setir masih oke. Kita buka. Ini mengunci power window. Ini kaca belum mirror, elektrik. Ini elektrik mirror, tapi belum bisa nengok sendiri tuh. Ini untuk mengunci. Auto lock masih oke semua. Di bawah ada setelan setir. Transmisi otomatis, ada hand rem. Ini ruang penyimpanan, pengaturan suhu, AC. Tip masih oke, ada hazard. Bagian tengah lampu masih oke, kenalan matahari masih oke semua. Ini ini kunci udah langsung otomatis. Ini langsung remote-nya langsung dikunci. Mobilio tipe E CVT. Ini kita buka dengan harga 138 juta. Nego di TKP dengan plat Adi Sragen, plat baru. Oke, monggo rekan-rekan yang mau memantau silakan dipantau. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.